Nama saya Zulaika. Saya dulu pernah kerja promotor lah kat Ion Maluri. Lepas tu saya berhenti kerja sebab melahirkan anak. Sebab sekarang ekonomi tak stabil kan. Lagipun jaga budak pun sekarang lagi mahal kan. Saya berhenti. Tu lama-lama suami saya pula berhenti kerja. Suami saya kerja, saya pun berhenti kerja. Tu kita orang bincang sama-sama untuk hidup lah. Untuk anak-anak, beli susu pamper lagi kan. Saya kerja food bandar, suami saya jaga anak. Mempunyai 3 orang anak yang masih kecil, kecekalan Zulaika dalam melakukan food bandar walaupun tiada motor, berbasikal bukan penghalang baginya. Suami pun kerja food bandar? Suami tak kerja food bandar tapi dia macam niagalah online lah. Okay, kalau kita tahu food bandar ni orang naik motor kan? Kenapa kau sendiri ambil inisiatif untuk food bandar? Sebab saya tak ada lesen. So saya ambil yang untuk selamat. Company pun cakap kalau tak ada lesen tak boleh bawa motor. So saya ambil lah jalan kaki dengan naik basikal. Order paling jauh setakat? Setakat ni saya pergi pun Bangsa je. Untuk mana? PPA Perkasa. Yang Bangsa lah. Naik basikal lah. Tak, saya naik motor dulu. Lepas tu saya parking motor. Lepas tu baru jalan. Kalau dalam sebulan pendapatan boleh dapat berapa? Dalam sebulan sekarang dah lockdown, kurang sikit order lah. 3 jam, 2 jam kita dapat 4-5 order tu kita dah bersyukur dah. Jangan kita duduk 3-4-5 jam tak ada order tu kita macam rasa macam putus asa. Tapi kalau dapat 1-2 pun dah kita rasa dah bersyukur dah. Pernah tak dapat macam ni dalam sehari? Pernah dah 3 kali dah tak pernah dapat order. Tidak mudah untuk anak-anak memahami keadaan yang berlaku ketika ini sehingga pernah merasakan tertekan. Namun dengan kerja yang dilakukan dapat membantu beliau. Masa tu tak ada plan macam fed up ke? Tak ada, saya tak ada. Sebab kawan-kawan ramai-ramai bagi sokongan, bagi semangat. Dia kata jalan je, kita buat je. Ada ke tak ada, kita buat je. Sebab kita orang pun gaji minggu-minggu. So kita ada income kat situ minggu-minggu untuk kita belialah susu anak lagi, pempa anak lagi. Semoga akak Zulaika dan sekeluarga dimurahkan rezeki. Saya doakan juga kepada semua geng Food Panda yang lain di saat musim pandemik COVID-19 ini. Jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe. Assalamualaikum.